Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan bikin video ya, bikin pengaman aki ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya, jangan lupa di like. Ini pengaman aki itu penting ya. Kadang-kadang kan supir mau istirahat atau mau tidur atau mampir ke warung makan, itu kan kalau akinya dikasih pengaman itu kan akan lebih tenang ya. Soalnya aki itu apalagi mobil baru ya, itu yang diinjer kebiasaannya kalau nggak aki itu bus tip. Soalnya bukanya itu gampang sih ya, jadi nggak susah. Ini udah bagian ini udah mau jadi, kita turunin aja akinya, kita buka-bukain murnya, kita keluarin dulu akinya. Keduanya kita lepas ya, jadi nanti waktu kelas itu lebih enak ya. Jadi ini besi sembarang ya, yang penting ini buat pengaman itu ya. Ini kalau saya pakai plat saya tekuk, nanti kita las di situ. Terus ini plat seperti ini ya. Sebenarnya itu nggak harus gampang ya, intinya itu buat keamanan aki aja. Ini saya pakai pipa dari seperti engsel ini, belum salah, saya akan las dulu. Jadi ya, barangkali di sana banyak ya yang punya mobil tapi akinya belum ada pengamannya, sebaiknya dikasih ya. Jadi kita kalau mau istirahat tuh tenang. Salah semua, nah ini tinggal kita masang di atas. Nah nanti ini ya, ini kan buat gembok ya, kalau Anda bikin sebaiknya pakai bor ya. Kalau ini kan saya lubangnya pakai las jadi kurang rapi, ini akan saya tempel di sini nih. Nah kanan kiri kita las ya. Nah untuk bagian atasnya kita tempel di sini. Jadi, jadi seperti ini jadinya ya nih. Jadi bisa dibuka. Nah ini nanti buat gembok ya. Kita akan coba pasang dulu akinya. Nah ini udah kupasang ya posisi aki seperti ini. Ini kita akan dulu pasang tutupnya dulu. Nah ini udah jadi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tinggal ngasih gembok ya. Jadi caranya gampang ya. Saya usahakan seluruh supir ya di luar sana, akinya dikasih pengaman ya, aki positif itu penting. Jadi kalau Anda istirahat di jalan tuh jadi lebih tenang ya. Terima kasih ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.